Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau pamer sedikit. Galastis dapat item baru di event Cinco de Mayo 2023. Ini namanya Advocado, apa ya tadi ya? Advocado advokat ya, kalau nggak salah. Ini adalah alpokat pengacara. Pengacara alpokat, kalian bisa lihat petnya lucu banget. Kalau kalian mau beli, nonton video ini sampai habis dulu lah. Soalnya cara mendapatkan item ini itu relatif gampang banget. Apalagi kalau kalian nonton video Galastis ini, pasti gampang banget. 100% kalian pasti ngerti gimana cara main crime. Di sini aku mau kasih lihat dulu apa kegunaan dari pet ini. Ada build range, kemudian ada card battle health. Ini nggak tahu penting atau tidak ya card battle health. Soalnya ini baru pertama kali aku baca kegunaannya. Card battle, kayaknya pernah dengar sih, tapi aku gak pernah main. Nantilah akan aku cari tahu apa gunanya itu. Card Battle Hulk. Item baru ini kan item tangan kan? Apakah item ini harus dimasukkan ke dalam pet battle? Apakah kalian tahu gimana cara memaksimalkan item ini? Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Di sini aku gak ngerti tentang pet battle. Aku juga gak ngerti tentang crime. Cuman ngerti sedikit-sedikit saja. Kalau cara yang aku lakukan salah, tolong koreksi di bawah ya, kalian bisa komen di bawah lah. Biasanya penonton Galastis itu terlalu pintar, lebih pintar daripada Galastis, jadi aku sangat berharap kalian komen. Di sini Galastis menggunakan total 50 crime ya, dalam video ini. Total 50 crime, awalnya aku beli 10, beli 10, beli 30. Nanti kalian akan lihat lah. Cara untuk bermain crime di event ini, di bulan Cinco de Mayo, yang paling difokuskan ini sih, El Peligro sih. Aku gak tahu El Peligro ini siapa. El Peligro itu penjahat yang terkenal atau tidak, penjahat yang susah atau tidak. Tapi bagi aku ini terlalu gampang. Kalian bisa lihat, selesai dalam beberapa detik saja. Ini dapat hadiahnya itu jelek ya. Baca hadiahnya itu di paling bawah. Yang aku butuhkan itu El Peligro, karena tujuan aku itu pengen dapatin dua item. Dapatin tangan yang pegang topeng berkumis, itu aku gak tahu namanya apa, tapi itu juga bisa didapatkan dari El Peligro kalau aku baca-baca. Kemudian aku juga mau dapatin Advocado advokat. Jadi yang aku incar cuman El Peligro sih. Kalau kalian suka video seperti ini, kalian komen di bawah juga ya, kira-kira mana lagi yang harus aku selesaikan. Jujur aja aku gak suka bermain crime. Ini mungkin pertama kali Galastis bermain crime di channel YouTube Galastis. Biasanya kalau aku main crime itu untuk selesain misi karnival aja. Aku gak terlalu ngerti gimana cara bermain crime. Tapi kalian bisa lihat, lancar banget kan Galastis bermain. Karena caranya itu gampang banget. Nih, di sini aku akan bocorkan gimana cara aku bermain crime. Yang pertama, nonton YouTube. Di channel YouTuber lain itu semuanya ada ajarin. Tapi menurut aku terlalu banyak basa-basi sih. Kalian lihat aja item mana yang mereka gunakan. Kalau untuk melawan El Peligro, rata-rata dari 3 YouTuber yang aku nonton, 3-3-nya itu sama. Banyak banget tekan yang warna biru itu. Dan ini aku gak tahu ya apakah memang harus tekan yang biru aja. Dan sisa-sisanya itu gak penting sebenarnya. Karena bermain crime itu butuh 5 kartu, jadi yang diandalkan itu cuma yang 2 aja, warna biru. Sisanya sembarangan tekan aja boleh kok. Cara bermain crime ini bagi aku mirip batu gunting kertas sih. Soalnya kan kalau biru menang lawan merah kah? Gimana ya urutannya? Nanti akan aku kasih lihat. Di sini total aku pakai 50 crime. Wave itu habisin 1 DL. Bermain crime sebenarnya murah sih. Kalau bisa dapatin 1 Advocado advokat dan jual advokatnya itu mahal, ya profit sih harusnya. Kalau kalian mau, silakan saja. Nih, cara yang pasti ini pasti menang ya. Gak pasti juga sih, kadang kalah sih. Cuman kalau kalah gak masalah, gak akan hilang juga. Palingan hilang card, cuman hilang satu gak masalah lah. Card juga murah kan. Nih, di sini tekan aja yang warna biru sampai menang. Intinya kiri kanan terus. Kalau yang birunya itu dua-duanya gak bisa ditekan, biasanya aku sembarangan tekan. Itu sih tips and trick gimana cara mengalahkan El apa nih namanya? El Peligro. Nih, di sini aku mau nanya serius nih. Cara yang benar mengalahkan El Peligro itu kayak gimana sih? Benar kan yang aku lakukan? Cuman tekan biru. Ah, ini nggak bisa tekan biru kan? Ya udah tekan hijau atau merah juga boleh. Sembarangan tekan lah intinya. Di sini aku juga mau nanya ke kalian,
gimana cara dapatin krem wave yang murah? Apakah harus beli pakai gems? Kalau aku beli di orang lain sih, mereka jual 2 WL each. Untuk saat ini sih harganya segitu sih. Dan 2 WL each kalau beli 50. Beli 50 cuma 1 DL sih, gak mahal sih. Jadi kalau aku dapat advokat, jadi modal aku ya cuma 1 DL sih. Untuk membeli card-card yang ada di sini, itu murah, gak sampai 10 WL, 20 WL gak sampai lah. Ini termasuk seru ya sih. Nih, seru banget. Tinggal tekan biru. Apakah cara yang aku lakukan ini udah cara tergampang tuh? Langsung dapat hadiah lah. Video ini aku rekamnya di bulan Mei 2023. Tepatnya itu tanggal 6 Mei, hari Sabtu. Di sini aku gak tahu apakah advokat itu cuman bisa didapatkan di bulan ini atau tidak. Apakah cuman bisa didapatkan di event Cinco de Mayo atau tidak, aku gak tahu. Atau di luar event juga bisa dapat, kita gak tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Soalnya kalau ini beda nih kasusnya nih. Kalau cuman bisa didapatkan di event Cinco de Mayo, otomatis di luar event harga advokat itu akan mahal. Kalau di luar event juga bisa dapatin pet tersebut, otomatis pet itu akan turun terus harganya. Soalnya cara mendapatkannya itu gampang banget. Apalagi kalau kalian ngerti gimana cara main crime. Ini hoki-hokian sih. Kalau mau dibilang hoki-hokian, nggak juga. Ini sembarangan main juga pasti dapat hadiah kan. Tergantung hadiah mahal, hadiah murah aja sih bermain crime. Kalau kalian mau seriusin jadi profit, semoga kalian dapat hadiah yang bagus ya. Kalau kalian dapat hadiah yang bagus, jangan lupa komen di bawah. Nih, aku dapat advokat. Ini petnya. Gak ada banyak deskripsi. Kalau di Bui Advocado, itu ownernya jual 10 DL. Tebakan aku itu biar harganya gak drop ya. Karena kan ini aku videonya rekamnya itu pas di hari pertama. Di hari kedua, sorry. Di hari kedua. Mungkin ownernya beli mahal kali ya. Jadi dia takut rugi juga. Nih lucu sih. Overall ini lucu banget. Aku suka banget dengan pet seperti ini. Kalau kalian bilang ini pet yang gak lucu, buka mata kalian lebar-lebar. Zoom video ini sampai... zoom sampai kalian melihat kelucuannya. Ada alpokat yang pakai dasi. Ketika kita pukul, dia kayak marah. Ada tulisan-tulisan gitu. Dan dia bersinar-sinar. Lucu sih. Bukan cuma lucu, karena ini adalah buatan Grotopia. Moods tahu banget apa kesukaan kita. Dikasih semua efek yang dibutuhkan. Ada build range, kemudian ada card battle heart, card battle hell. Ini card battle hell ini aku gak tahu ya. Apakah ketika kita main card battle itu akan lebih diuntungkan atau tidak? Jujur aku gak pernah main card battle. Dan di sini aku mau nanya ke kalian, apakah pet ini bisa dimasukkan ke dalam pet battle? Aku gak coba. Soalnya aku sayang banget karena harga ini mahal, aku gak berani coba-coba dulu. Ini kan pet kan? Kalau kalian suka dengan pet ini, advokat, saran aku kalian main crime aja sih. Main crime karena masih belum banyak yang tahu ya. Masih banyak yang belum coba. Ini aku gak tahu ya apakah aku termasuk hoki atau tidak. Aku cuman pakai 50 crime wave dan bisa dapatin 1 advokat. Kalau tergantung hoki, mungkin pet ini bisa mahal lah. Kalau terlalu gampang didapat, pet ini bakalan turun sih harganya. Harga pet ini juga tergantung penonton Galastis sih. Kalau yang nonton video ini rame, ya mungkin pet ini akan ngedrop. Kalau yang nonton dikit, ya biasa kan penonton Galastis itu kan gak sampai beribu-ribu kan. Jadi aman-aman aja, mungkin pet ini akan tetap mahal. Kalau tetap mahal, bisa jadi profit. Mungkin setelah aku buat video ini, aku akan melakukan beberapa kali lagi. Mungkin habisin 10 DL dapat berapa ya? Entahlah, nanti akan aku coba. Nih, di sini ada orang lain lagi, di Bui Advocado. Dia jual berapa ya kira-kira ya? Ini masih di hari kedua ya, item ini muncul. Bukan hari kedua sih, lebih tepatnya itu baru 1 hari sih, 24 jam. Soalnya eventnya kan kemarin sore kan? Kemarin sore, ya ini aku rekamnya pas sore juga. Dia gak jual katanya. Dia dapat dari crime.
Ya benar, aku tahu cara dapatkan item ini dari crime. Tapi yang aku tanya itu berapa harganya? Owner dari Bui Avocado, dia itu gak kasih harga item ini. Dia cuma jualan defending. How much? Berapa ya harganya? Orang-orang jual 4DL. Di sini aku coba jual 4DL dan dihirauin. Ya, bisa kita ambil kesimpulan lah ya, pet ini dibawa 4DL untuk saat ini. Kedepannya aku gak tahu ya apakah pet ini bisa mahal atau tidak. Kalau gunanya itu bagus banget, ini berguna gak sih petnya? Kalian coba komen di bawah lah ya, aku agak capek bahas kegunaan, bahas harga. Kalian juga harus sesuaikan. Ketika kalian menonton video ini, harganya itu berapa, kalian harus cek-cek lah. Sell 2DL, tapi dia gak pakai. Bohong sih. Gak bisa dipercaya, tidak valid itu. Yang bisa dipercaya ya 4DL ke bawah sih untuk saat ini. Modal aku cuma 1DL ke atas. Kalau jual 4DL masih ya profit 3DL ke atas lah. Gak banyak-banyak banget sih. Avocado advokat. Menurut kan gimana? Apakah ini adalah pet yang bagus atau tidak? Rencananya aku gak mau jual pet ini. Jadikan display aja di World Selfie Galastis. Kita tunggu harganya stabil aja. Apakah pet ini akan naik atau turun? Coba komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasihnya sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.